kembali lagi bersama gua si Rizal Gaming. Langsung saja kita akan meneruskan Poppy Playtime ketiga, yang dimana ini akan menjadi sebuah episode terakhir kita bermain game Poppy Playtime, dikarenakan Rizal hanya perlu menghidupkan satu generator lagi lalu kita bisa menghapus semua udara warna merah yang disebabkan oleh si Capnap. Jadi teman-temanku sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam video gamenya. Let's go. Oke, sekarang Rizal ambil dulu kuncinya di bawah sini. Kok baru 50%? Nah loh, Toy Store sama School ternyata kita gagal teman-teman. Dan satu lagi Playhouse ternyata tidak berhasil ya, dihancurkan oleh Miss Jailik. Aduh, ya sudahlah kalau begitu tidak apa-apa. Oke, kita ambil kuncinya. Berarti harapan kita satu-satunya yaitu Officer. Let's go. Oh ya guys, menurut kalian bagaimana nih dengan video game kali ini? Apakah kalian suka atau menurut kalian kurang? Tapi jujur, untuk pengalaman Rizal bermain game Poppy Playtime yang pertama dan kedua, ini jauh lebih bagus ya. Karena sebelumnya kita kan dikejar-kejar oleh Miss Daylix, satu lagi kita dikejar oleh teman kita, tapi sayangnya teman kita tidak selamat. Nah, disitulah vibes kita kerasa. Dan ini dia, selamat datang, Officer. Ah, ada tulisan Beef and Sis. Apa ini? Ha, Hagiwagi. Apa kita di sini akan bertemu dengan dia? I don't know. Kita teleport nih. Tapi aku masih penasaran sih, teman-teman. Apakah betul ini akan menjadi sebuah episode terakhir kita atau mungkin belum? Nggak tahu dah. Tuh, office. Kita ada di office ya sekarang. Baterai. Kita butuh baterai. Oke, saving berarti aman. Di mana nih baterainya? Oh no. Ini masih awal loh. Kita disuruh untuk mencari baterai. Oh, ini dia nih, dalam sini nih. Mantul. Ini karakter yang kita temuin di chapter kedua nggak sih, teman-teman? Yang dia itu mengejar kita, tetapi si prototipe itu mengambil dia ya, teman-teman, pada saat dia itu hampir tergiling. Aduh, ngeri sih. Butuh baterai lagi. Di mana itu baterainya? Nggak bisa, guys. Oh, kita ambil lagi sepertinya. Nah. Oke. Okay. Wah. Wah, ini gelap banget. Ini gelap banget. Nggak ada orang apa di sini ya? Hello? Oh no. Help, tolong. Dia membutuhkan sebuah pertolongan, teman-teman. Nggak tahu nih. Oh no, apa ini? Apa nih? Kok aku merasakan hal-hal yang kurang bagus ya? Ini tempat pekerjaan guys, tempat kerja orang nih. Tapi orang-orang pada kemana? Turn and go home. Oke, okay, let's go. Oh, itu tuh ada baterai. Oh, siapa itu? Loh, siapa? Woi! Oh no! Kita melihat ada si Catnap di situ. Jangan-jangan gua akan dikejar-kejar untuk kali ini lagi, guys. I don't know. Tapi ya sudahlah, lupain aja. Kita pasang ini. Run, lari. Kita disuruh lari, guys. Help. Tolong. Kenapa ini? Kita ke sini apa ke sana? Oh, benar, kita ke sini. Oke, saving berarti aman. Ya! Aku kurang. Ancang-ancangnya kurang ya, teman-teman. Kita coba ambil agak sedikit jauh. Ini. Sambil lari ya. Hop! Nah, seperti itu. Loh. Ini tempat yang sebelumnya nggak sih? Ini apa ini?
Ini apa? Kita harus pergi ke sana. Oh, ini ada sesuatu. Oke, ada listrik. Oh, ini dia nih. Gue bisa ke atas. Bentar, aku bisa ke atas. Nah, oke, kita hubungkan. Oh, nggak bisa. Oh, kita bisa lompat ke sana. Let's go. Hop. Woo. Ah, kita sambungkan dua tiang ini dan sekarang kita harus menghidupkan ini. Sebentar. Hop. Loh, kok dia nggak hidup? Oh, gini caranya. Terus aku pergi ke mana? Oh, aku pergi ke sana. Ya, nggak sampai. Gimana dong? Wah, apa aku harus ulangin lagi? Oh, enggak. Untung tangan aku panjang. Aduh, hampir aja kita mengulanginya lagi. Oke, dan sekarang kita satukan ke sini. Nah, begitu caranya. Nah, loh. Kok gak ada yang terjadi? Tadi apa yang turun ya? Kayaknya udah semua deh. Oh, kita bisa lompat sekarang. Nice. Okay. Tidak begitu sulit teman-teman teka-tekinya untuk kali ini. Ese, Puntan. Kayaknya tempat Hagiwagi ya. Tuh, di situ ada karakter Hagiwagi, guys. Puntan. Hagiwagi. Kis-kis-kisi. Mereka nggak ada. Terkunci. Head of Playcare's Tail Chamber. Tempat apa ini? Ada video tip. Berarti kita bisa mencari kaset di sekitar sini. Gimana nih? Gua butuh kaset. Kaset. Oh, ini dia nih. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Mr. Hartman, sini. Please have a seat. Tolong duduk. How was your ride down? Bagaimana kamu untuk perjalanan hari ini? We were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. Magical. I felt right at home from the second I entered. Wow. You opened that door the first time, and you just know, you're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. Okay. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Dia suka untuk adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Kenapa? Well, it appears there's... Complication? Some complications. Complications. What kind of complications? Ada yang gak beres, guys. I don't know. The form says testing. Dia baru mau dicobanya, teman-teman. What does that mean? Tell us. What does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. Aduh, dia minta maaf. Oh my god, ada yang tidak beres. Dia hanya baru mencobanya, guys. Jadi dia masih belum benar-benar lolos dari uji coba tersebut, guys. Dan by the way, kita sini ya. Oh, apa tuh? Oh, nice, kita dapat kunci. Oke, hanya sebuah lorong saja. Ini ada kunci ya. Ini gua kunci. Nah, gua bisa buka sekarang. Aman? Aman ya. Press here. Hi, Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Okay. Ntar, di sini ada musuh nggak nih? Jangan-jangan nanti tiba-tiba dia muncul kan? Gua bakal ulangin lagi, guys. Biar kita pelan-pelan aja.
help. Siapa sih yang minta bantuan? Air apa ini? Gua ke atas ya? Aku ke atas ya? Oke. Okay. Kesini dia. Alamak, gelap sekali di sini. Tidak kelihatan apa-apa. Ini atas ya? Ini atas apa kemana? Oh, kesini, kesini, kesini. Taruh kesini. Catnap! Catnap! Oke, okay, jalan buntu. Catnap! aku sedikit parno sih teman-teman. Maaf ya kalau misalkan aku tiba-tiba kayak orang ketakutan gitu. Ya, bayangin aja kalian teman-teman. Di episode sebelumnya, aku dikejar-kejar loh sama Miss Delik sama si teman kita. Dan sekarang, gua nggak tahu nih bakal dikejar-kejar sama siapa. Oh no. Oh, aduh, hampir gue meninggoy. Gue lupa guys, ternyata ini adalah ruangan berasap. Let's go. Gue disuruh untuk mencari baterai. Gimana nih baterainya? Ada power. Mana power yang berfungsi mana? Ini kah? Oh, itu baterainya tuh. Bisa kita ambil nggak? Nice. Oke. Okay. Udah hidup. Lah, apa yang hidup? Kok gue gak melihat apa-apa? Bentar, kita terangin dulu biar gak terlalu gelap. Ini kita sudah salurkan. Loh, apa ini bisa kita gunakan sekarang? Bentar ya, coba ya. Masih belum bisa. Ini tempat apa? Oh no. Gelap sekali di sini. Aduh, itu apa sih? Yang gue hidupin apa ya? Ini listrik sih. Oh, di sebelah sini. Terkunci. Kita sini. Nggak bisa juga. Apa ini? The How to John. Nah, loh. Oh, di atas sini. Nggak bisa sih, tadi kita lewat sana tadi. Apaan tadi tuh? Apaan tadi tuh? Oh no. Gua salah kah? Coba aku cabut. Terus aku letakkan lagi. Kita lihat ya apa yang terjadi ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi nih. Apa sih kok nggak ada yang berubah? Kita bisa kesini? Nggak bisa sih. Guys, apa ya? Sebentar, tadi kan kita sudah letakkan ini kesini. Oh, ini nih. Nah, aku tidak melihatnya. Oke, sebentar. Kita ganti tangan terlebih dahulu. Baru kita masukin ke dalam sini. Hop. Oke. Okay. Satu kabel hidup. Oke, okay, sebentar. Kayaknya kita masih perlu untuk banyak power ya. Nah, seperti itu tuh. Lagi. Oke. Okay. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh no, gua nggak tahu ini tempat apa. Bentar, tadi kan aku udah ngambil baterai. Aku udah ngambil baterai, aku letakkan di sini. Oh, ini dia nih. Nah. Oke, ini sudah penuh. Oh, berarti gua bisa buka pintu ini. No, nggak bisa, guys. Apa ya yang salah? Bentar. Kita cek terlebih dahulu. Ada 3 sambungan listrik yang harus kita hidupkan. Ini bisa kita buka. Oh, ini nih, bisa kita buka. Ini ada lagi ternyata. Banyaknya juga. Oke. Okay. Wait.
Ini dia satu. Nah. Oke, kabel kedua hidup. Oh, kita harus lebih cepat, teman-teman. Sebentar. Kita harus lebih cepat. Berarti satunya ada di sini. Ini dia. Oke. Let's go. Udah mulai paham. Satu. Oke, sebentar. Dua. Satu lagi. Satu lagi di mana? Satu lagi nya di mana? Oh, ini dia nih. Nah, akhirnya terbuka juga. Tempat apa ini? Tempat apa lagi ini? Oke, kita pelajari terlebih dahulu ya, teman-teman. Dia akan ke sini. Coba kalau kita lepaskan. Oke, bentar-bentar. Jangan lepaskan. Gini. Kita coba geserkan terlebih dahulu. Kalau dia mati, nanti apa yang berubah? Aduh, salah weh. Apa yang berubah? Oh, lift. Lift dia akan menuju ke atas. Dan di atas sana ada apa? Gak tahu. Kita coba lihat ke atas dulu yuk. Ya, gua salah. Hop. Loh. 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 Kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Lah. Kok enggak bisa? Oh, ini salah, guys. Kurang dikit lagi. Oh, ini kesiniin. Ini kesiniin. Oke, ini kemana ini? Oke, itu betul ke sana. Berarti yang sebelah sini kita arahkan ke kemana nih? Di sini ada power sih. Di sini ada power, teman-teman. Di belakang ini ada power. Coba ya, kita arahkan dulu. Tinggi banget. Oh, di situ benar-benar. Ayo kita coba pasang. Nah. Hop. Oke. Oh, ini kita naik lewat sini. Nice, gua akan menjadi seorang biker. Hop. Aduh, kelebihan. Oke, nice. Hop, hati-hati. Oke, kita harus ke sana. Hop. Oke. Lupa aku udah selesai sebenarnya sih. Aku tidak akan kena aura gaib lagi, guys. Bukan aura gaib, gas merah lagi sih lebih tepatnya. Nah, hop. Oke. Oke, kita kesana. Hop. Nice. Aduh, dua butuh dua energi. Gimana nih? Oh, dalam sini. Oh. Kita harus pecahkan ya, teman-teman. Kita harus pecahkan ya. Ya udah, kita pecahin. Nah, gitu ternyata. Oke. Terus bagaimana caranya kita pergi ke atas lagi? Bentar. Oke, satu. Aduh, kelebihan. Oke. Oops. Oke. Bentar-bentar, kesana. Hop, let's go. Here. Oke. Satu berhasil. Dan satu laginya di mana itu? Satu laginya, aku butuh satu lagi. Di mana ya? Satu laginya, teman-temanku sekalian. Di mana dia? Di sini tidak ada. Di bawah sini tidak ada juga. Kemana dia? Oh, ini guys, gue butuh baterai. Aduh. Ya, gue naik lagi ke atas kalau begitu. Ya sudahlah. Aduh. Biasa nih selalu kelewatan mulu. Oh. Ya, nice. Oke, nice. Oke, kita ambil dulu ternyata di sini, teman-teman. Hop. Oh, ini dia nih. Oke, berarti sekarang aku mana tadi? Nah, loh, oh, itu dia. Berarti kita akan ini ya, naik ke sana, teman-teman. Sebentar. Kita arahkan ini. Langsung bisa kan? Coba. Nah, let's go.
Oh, nggak bisa. Harus ngelewatin ini dulu. Oke. Nah, lo. Masa gua harus lewat sana lagi? Ini nggak bisa sih. Emang harus lewat sini, teman-teman. Bentar, gimana caranya kita... Oh. Oh, oke, aku paham. Ini kesiniin dulu. Nah, ini baru ke siniin. Nah. Nah, ini kita arahkan ke sebelah kiri. Oh no. Sepertinya gua salah jalan. Aku sepertinya salah jalan, guys. Bentar. Ini ke sini. Enggak bisa, ini harus ke sini. Ke sana. Ah, gimana dong? Tadi sebelumnya bisa deh. Ini ke sana itu ke sini. Coba ya. Coba ya. Aku bener enggak ya? Coba sebentar. Hop. Dia ada larinya ke sana, guys. Oh, kita masukin aja ke sini. Nah. Oh, ini kehalang sini. Kehalang, nggak bisa kehalang. Coba kita arahkan sini, baby. Hop. Nah. Eh, tunggu. Ya. Ulang. Aku ketinggalan. Bisa-bisanya aku ketinggalan. Let's go. Nah, ini aku maksud, teman-teman. Kita jatuhkan lagi. Let's go. Sini. Woo! Oh, ini dia. Hop. Dan sekarang kayaknya aku lewat sini aja deh biar lebih cepat. Nah, let's go. Sudah dua. Eh, satu laginya belum kita cabut ya? Satu lagi belum kita cabut lagi. Bisa nggak dari sini? Ah, aduh. Ya nggak bisa. Ya satu laginya. Satu lagi di mana ya? Ya, ya kita lupakan satu laginya, teman-teman. Ya, ulang. Aduh. Kita bolak-balik deh jadinya. Oke, ini dia. Dah, sudah cukup ya. Sudah dua energi yang kita dapatkan. Yeah, finally. Oh, salah. Dan sekarang tugas kita untuk mengubah ini. Oke, ke sini. Ini kita arahkan ke tempat lain dulu. Oke, bentar, kita matikan terlebih dahulu, guys. Sini. Ini ke kanan. Nah. Sudah cukup. Wow. Woohoo. Mantul. Bentar, ini kalau ada beginian hati-hati. Suara apaan tuh? Kok ada suara beginian? Aku sini kan ya? Oh iya benar. Oh, ternyata gas beracunnya masih di sini juga, masih ada. Lupa. Kenapa kamu lepas? Gelap banget lagi di sini. Oke, terkunci. Rizal salah jalan gak ini? Ini gak ada jalan.
Tadi kita udah lewat atas. Berarti emang bener lewat sini. Tapi kok aku gak lihat ada jalan ya. Oh, di bawah sini. Kita buka. Oke. Ada satu power lagi yang harus kita cari. Dan gue gak tahu itu di mana. Oh, ini dia nih, dalam sini. Let's go. Oh no. Guys, ada si Catnap. Dia mencoba untuk menggagalkan kita. Oh my god. Jangan bilang kali ini kita akan berurusan oleh si Catnap. Aduh. Oke, let's go. Aku masih belum sadar. Find the flower, cari untuk bunga. Cari bunga. Ini tempat kamu untuk kembali lagi. Di mana dia? Oh enggak, hanya sebuah ingatan halusinasi doang, guys. Do you have any idea what you're doing? Suara siapa itu? Ini Hagiwagi ya. Oke, kita pergi lagi. Do you know what's happened here? Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Enggak tahu. Itu ada muka loh. Ada muka tapi cuma kelihatan matanya doang. Ini Miss Dialect, guys. Apakah ini asal mula kenapa Miss Dialect itu menjadi hantu? Menjadi jahat, deng. Do you see why we have to end this? Ya, aku tahu ini di mana. Oh, ini taman bermain. Ini taman bermain anak-anak. Oke. What's real? Tempat apa ini? Kayaknya gue belum pernah kesini deh. Oh, ini playhouse, guys. Playhouse. Officer. Oke. Iya, katanya ada officer. Dan katanya kita harus mencari flower. Hai, Hagiwagi. Itu Hagiwagi, guys. No, you don't. Oh no. Kenapa ini? Hello. Apaan tuh? Oh, itu prototype. Itu prototype, guys. Ini mana dia itu mengambil jiwa-jiwa yang kita lawan. Salah satunya yaitu yang kemarin siapa yang laba-laba namanya ya? Lupa. Ya udah sah, lupain aja. Oh ya, halo. Si Oli menelepon kita lagi nih. Oh, si Catnap. Tinggalkan Plecker atau aku akan datang kepadamu. Kayaknya gua tidak akan keluar deh dari Plecker ini. Gua akan mencari tahu dan akan mengubah semua Plecker ini menjadi kembali normal lagi. Oke, let's go. Kita ambil lagi. Bentar, gua pergi kemana ya? Aku pergi kemana? Kesini bener nggak? Kita pergi kesini bener nggak, guys? Aduh. Oh no, kita balik lagi nih ceritanya nih. Yah, gue balik lagi dong. Salah. Kan tadi kita dapat ini ya, yang apa namanya? Dapat baterai hijau. Oh no. Oke, kayaknya fix kita balik lagi teman-teman.
Dan kita lihat ya, generatornya udah bisa kita hidupin atau belum. Biasanya sih kalau udah begini biasanya hidup. Let's go. Sini. Eh, salah jalan, Nek. Eh, iya, bener sini. Hai, Oli. Something's gone wrong. Ah, sesuatu ya, ada yang salah. Nice. Berarti ada satu rumah yang belum kita colokan ke sini, guys. Coba ya, kita jelajahi terlebih dahulu. Aduh, bisa-bisanya Riza melewatkan hal itu. Di mana tuh? Di mana? Di mana? Oh, ini nih, guys. Aduh, bisa-bisanya Riza lupa. Nah. Oke, kita ambil. Semoga sih 100% ya, teman-teman. Nice. Let's go. 100. Oh, 96. Kita dapat kunci. Kunci apa ini, teman-teman? Oh, no. Pintu kunci apa, guys? Aduh. Oh, kita bisa lihat. Sky Dome K. Sky Dome? Sky Dome? Di mana itu Sky Dome? Oke. Okay. Oh, sebelah sini mungkin. Sebelah sini ya? Oh, guys, guys. Sky Dome itu yang di tempat pertama kali kita bertemu dengan Catnap ya. Bukan, ini tempat playhouse. Bentar, Sky Dome itu ada pintu yang menyala. Ya, itu dia di atas sana tuh. Nah, itu dia. Oke, okay, let's go, my friend. Aduh, bisa-bisanya Riza melakukan kesalahan. Aduh, kok nggak bisa? Sky Dome di mana ya? Sky Dome. Bukan. Aduh, guys. Ini kah? Ini school. Ini school. Bukan. Oh, no. Berarti yang tempat ini dong yang belum kita jelajahin. Masa sih? Perasaan kita udah deh kesini. Oh, bukan. Bukan, bukan. Oh, ini... Eh, bukan. Oh iya, bener. Nah. Ah, bentar, kita mencet ya. Oke, okay, finally. Akhirnya kita bisa mendapatkan power 100%. Aduh. Bener-bener harus jeli ya, guys. Kalau nggak jeli, kalian pasti akan tersasar seperti ini. Hampir aja. Aku tidak melihatnya. Nah. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone so we can get out of here. Okay. The door by the cable car you arrived on. Let's go. Thank you so much. Dan sekarang kita bisa membunuh ya teman-teman untuk menghapus beberapa asap yang warna merah. Dan kalau nggak salah tempatnya di sini. Aduh, apakah ini akhir dari perjalanan kita, guys? Dan player akan bisa kembali normal. Let's go, let's go, let's go. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Catnap. Sebelah sini kan ya? Nah, ini dia. Let's go, kita pasang dan kita akan kembalikan semua ini. Semula. Oh, nggak bisa. Oh no. Oh no, nggak bisa, guys. Oh, I'm dead. Oh my god. Eh, gue pergi kemana ya? Wah, ternyata kita nggak bisa, guys. Secepat mungkin kita pergi ke evaluator. Oke, oke, oke. Let's go, let's go. Oh, kita ngulangin lagi nggak tuh? Kaget, guys. Tiba-tiba dia muncul dari balik pintu itu. Oh my god. Oh, kita cek poinnya di mana nih?
Oh no, jauh sekali. Oke lah, tak apa-apa lah. Yang penting kita sudah tahu, teman-teman ya. Segera mungkin kita harus kabur ya pada saat si Capnap itu muncul. Let's go. Kemungkinan sebentar lagi kita akan tamat sih. Ini dia. Yeah. Finally. That should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone. Okay. So we can get out of here. It's the door by the cable car you arrived on. Good luck. Okay, thank you, Oli. Let's go. Ingat teman-teman, kita pada saat dia muncul kita langsung kabur ke lift. Aku sudah tidak sabar. Let's go. Woohoo! Bye-bye. What? Dia mengikuti kita, guys. Bentar, teman-teman kan. Ini ruangan semua tiba-tiba berubah ya menjadi asap warna merah. Tapi kenapa gua enggak meninggoy? Apakah gua udah punya resistornya? Ada sedikit permasalahan sih guys. Kok bisa ya kita tidak meninggoy? Kan jelas-jelas itu asap beracun. Oh no. Tempat apa ini? Aduh, tempat apa ini? Capnap is coming. Be ready. Siap-siap. Oh. Kayaknya gue harus mengumpulkan ini deh. Dia kabur lewat mana? Ini buat apa? Oh ini lampu. Oke. Let's go. Kita kumpulin dulu semua ya. Wow, ini buat trap. Jadi kalau misalkan si Capnap akan lewat sini, usahakan kita itu buat dia ngetrap ya. Oke. Ini apa ya? Ini buat apa? Bentar. Oh, ini powernya, guys. Oke. Ini kita hidupkan semuanya biar dia hidup. Oke, let's go. Apa ini? To the left and right side, klik kanan the room about the front and back. There is a small outdoor terminal. Oke. Berarti gua di sini harus cepat-cepat, guys. Aduh. Ini ya. 1-2 mainnya. Oh, nggak bisa yang sebelah sana. Oke, let's go. Captain Snare. Oke, hati-hati. Kita bisa ngeliat mereka loh. Udah, oh kita pasang. Let's go. Ah, gua nggak tahu dia di mana. Oh, di sini guys. Gimana sih? Waduh, di sini guys.
Okay. Okay, aman. Wah, itu emergency. Okay, nice. Rintangan kedua. Oh, sebelah sini. Okay, aku sudah mulai ahli. Okay. Sebelah sini aman. Oh no, di sini. Gak jadi. Itu dimana? Oke, butuh yang ketiga. Oh, itu dia. Wah! Aku harus cepat. Aku hold, jangan aku lepas. Oke guys, aku udah mulai paham. Intinya itu harus cepat ya, tangan gua harus fast hand. Oh no, sedikit susah. Dan ingat kalau udah tet, berarti kita harus cepat teman-teman, itu untuk mengisi daya. Alright. Wah, tanganku masih belum lincah. Oke guys, kita harus fokus. Kita taruh sini. Ini kita letakkan di sini. Wah, sedikit susah ini guys. Ini aku udah mulai terbiasa. Ini kita taruh sini aja. Let's go. Kita naik dulu ke atas. Kita hidupkan bagian sini. Testing. Siapa tahu nanti ada yang nyangkut kan atau ngebug. Jadi dia tuh pastikan kalau ini berfungsi semua. Oke. Okay. Let's go my friend. Huh. Mana? Maaf ya kalau aku tidak banyak begitu ngomong. Karena aku harus fokus. Oke, sebelah sana. Terdengar suara palsu. Oke, asli. Guys. Come on, bisa. Aduh, enggak ada tamu di sini. Maaf, enggak terima tamu ya. Bagus. Ya, gimana nih? Enggak terima tamu. Udah malam. Let's go. Aduh. Mana nih? Oke, palsu. Guys. Ngebakah? Sini guys. Nice. Fokus. Come on. Sini lagi dia. Sedikit miring. Let's go. Come on, 100% please. Oh no. Gimana nih? 100% please. Kecil dia.
Kok cepet banget ya? Oh no, dikit lagi. Itu deket cepet banget ya. Wah, gua harus fokus di situ sih. Come on. Bisa dikit lagi padahal. Oke. Iya lagi ya. Susah, teman-teman. Tarik napas. Oke. Tak, kita ganti tangan. Padahal tadi udah pas loh. Oke, tangan tuh harus cepet ya. Hop. Let's go. Oke, di sini dia. Oke, nice. Come on. Fokus. Dia kalau di titik akhir cepet nih ternyata, guys. Di sini dia. Alright. Tenang, jangan panik. Intinya jangan panik. Oke, palsu. Aduh, nggak terima tamu. Oke, nice. Gak terima tamu, Bapak. Udah malam nih. Oke, cabut yang ini. Oke, palsu. Aduh. Ngerti gak sih kalau ini udah malam gak terima tamu? Masih diulang-ulang lagi. Oke, semakin sulit nih. Yes, dia semakin cepat ya. Oke, come on, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, boom, woohoo, finally, akhirnya. Dia rela menumbalkan dirinya, guys, untuk prototipe. Oh my god.
Ya, dia dia akan bergabung. Wah. Oke, finally. Tapi sayang tangan kita putus, teman-teman. Ya, kita harus segera kabur dari tempat ini. Udah sangat serem sekali sih. Eh, kita benar enggak ke sini? Benar enggak? Apa kita salah jalan? Bener. Kayaknya kita pergi ke sana deh. Let's go. Pulang dulu. Tapi kok dia nggak mau bergerak ya? Ada yang belum kita ambil ya? Apa harus kita ada sesuatu yang kita ambil? Coba, aku belum tahu sih di mana. Oh, ada kaset. Bentar, di sini kita bisa setel kaset, guys. Bentar, kita lihat ya. Oh. Log code 24459. In relation, experiment 1006. Oh no. The prototype. Prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Oh. Today's discovery. Keseram. Kita kemana ya? Kan udah selesai belum sih ini? Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Kayaknya kita bener deh ke lift tadi deh. Do you feel anything? This question referred to once exactly. Oh, itu tombolnya. Oke. Nah, ini dia yang gua maksud, guys. Let's go. Nah, emang ternyata kita menggunakan tombol ya biar naik ke atas. Apakah aku udah bisa menggunakan energi warna biru ini? Nice saving. Oke, kita coba ambil ya. Semoga sih dia tidak muncul lagi. Hop. Kok gak bisa? Kok gak bisa? Nah, bisa akhirnya. Let's go. Biar terang gimana sih? Ya. Nah, gini. Akhirnya gas warna merah itu pada pergi ke arah sebelah kiri ini ya. Berarti sekarang udaranya udah normal dong. Nice. Wow. Finally. Semua lampu sudah menyala. Dan aku harus gimana ke sini ya? Oh, hai Poppy. Mana Poppy? Poppy? Just like I knew you would. Catnap's gone. Poppy? The red smoke is diverted. Everything is falling into place. Oh, dalam sini, guys. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. Nah, itu dia si Poppy. Came back because of your coworkers. You want to know what happened and why. This is your answer. Ini adalah jawabannya. We called it the hour of. Kita lihat ya teman-teman, jawaban semua kasus yang telah terjadi. The House of Joy. Nah, ini dia nih yang gua dari tadi sebut-sebutin, apa sih artinya? Oh no. Jadi guys, orang-orang itu sedang berkunjung dan tiba-tiba si Hagiwagi itu hidup dan dia merusuh ke semua orang. Mereka sampai berhamburan keluar dan beberapa orang meninggoy. Oh god.
Lihatlah guys, yang telah dia lakukan ya. Semua orang ketakutan. Dia menyerang ke seluruh penjuru. Ah, itu siapa itu? Oh, ini si Wiki. Si Kisi ya ini. Dan ini siapa? Oh no, ini yang terjadi di Playcare guys. Jadi kenapa si Playcare ini menjadi horror? Ternyata semua ini sebab si apa Hagiwagi. Coba andaikan tadi aku tidak telat, mungkin Playcare ini masih aman. Oh no, tapi thank you Poppy. Ternyata seperti itu ya. Let's go Poppy. Dan sekarang si Catnap sudah meninggal Poppy. I remember hearing every moment of it. Saya mengingat semua yang terjadi. Went on so long. Dan itu sudah so terlalu lama. Dan sangat lama sekali. Try to hide. To run. Mereka mencoba anything untuk bersembunyi, lari untuk bisa bertahan hidup. I remember their cries. Aku mengingatnya itu. On? Aku harus apa? Why is this happening? Kenapa itu bisa terjadi? What are those things? Aduh. Senseless slaughter. That's all it really was. They killed everyone. Mereka membunuh semuanya. Didn't matter. Tanpa kecuali. All that death. Semua meninggoy. Anything. And then, once it was all over. Dan semua sudah berakhir. Drag those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Ah, hi, Kisi. Prototype has to die for this, for everything. Dia baik loh. Dia baik. Oh, aku ke bawah ya. Aku ke bawah nih. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Okay. Just hold tight, okay? Okay, Kisi. After you. Setelah kamu. Hi, Poppy. Kita sudah berakhir nih. Kita semua sudah bisa kembali seperti semula. All right. Bye bye. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. Oh no. What you doing? Apa itu? No! We're coming! Just hold on! Wah! Si Poppy kenapa? Si Kisi? Ya! Si Kisi kenapa guys? Wah, jangan bilang ini masih ada kelanjutannya teman-teman. Oh god. Akhirnya sudah tamat juga ya di game Poppy Playtime ketiga ini. Dan ternyata ini masih ada lanjutan yang lain guys. Gue penasaran nih, apa mungkin nanti di next Poppy Playtime chapter keempat lawan kita yaitu Kisi? I don't know. Ya semoga sih enggak ya, dia karena udah baik guys. Jangan sampai dia jadi musuh juga. Ya sudahlah kalau begitu, terima kasih semuanya. Dan semoga kalian terhibur. Dan ini akhir dari episode kita di Poppy Playtime chapter ke-3. Bye-bye, we love you guys. Jangan lupa tombol subscribe dan like-nya. See you.